Kali ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai pelaku human relation. Seperti yang kita tahu, dalam diri manusia seringkali terjadi pertentangan dan perbedaan kepentingan di antara manusia-manusia tersebut. Tidak sedikit pula, karena pertentangan dan perbedaan kepentingan tersebut, seringkali muncul sebuah konflik, permusuhan atau pertikaian yang terjadi antara manusia dan manusia lainnya. Untuk itu, dalam human relation, kita harus juga belajar bagaimana manusia-manusia tersebut sampai bisa muncul pertentangan dan perbedaan di antara manusia tersebut. Untuk itu, mari kita bahas mengapa bisa muncul keinginan dan kepentingan dalam diri setiap manusia. Di dalam diri manusia terdapat dua hal. Pertama, mengenai raga atau jasmani, yang merupakan sesuatu yang konkret, jelas, dan nyata. Sedangkan yang kedua, lebih kepada jiwa atau rohani. Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak dalam diri manusia. Dalam human relation, kita akan lebih banyak membahas mengenai jiwa atau rohani dalam diri manusia. Jiwa atau rohani, atau hal yang merupakan sesuatu yang abstrak dalam diri manusia, contohnya seperti perasaan dan sifat. Terdapat berbagai macam perasaan dan sifat dalam diri manusia di antara manusia-manusia satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana proses terbentuknya perasaan dan sifat tersebut dalam jiwa dan rohani dari manusia tersebut. Hal ini karena jiwa atau rohani yang ada dalam diri manusia tersebut yang memunculkan keinginan dan kepentingan yang berbeda pada setiap manusia satu dengan yang lainnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya jiwa atau rohani dalam diri manusia. Pertama, faktor heredity, di mana faktor ini merupakan pembawaan sejak manusia dilahirkan. Sedangkan yang kedua adalah faktor environment, yaitu pembawaan yang dipengaruhi oleh lingkungan hidup di mana manusia tersebut tinggal atau di mana manusia tersebut hidup selama ini. Environment ini bisa menyangkut di mana seseorang tersebut tinggal, di mana seseorang tersebut bersekolah, atau dengan siapa seseorang tersebut berinteraksi. Sekarang, kita akan lebih detail membahas mengenai proses terbentuknya jiwa atau rohani manusia pada sisi environment. Dalam menerima respon dari lingkungan, manusia dikenal memiliki fungsi psikis, di mana fungsi psikis ini menyangkut intuisi, pikiran, perasaan, dan penginderaan. Pada manusia yang dominan fungsi psikis pada pikirannya, maka individu ini akan berusaha memahami lingkungan dengan jalan pengetahuan, bertindak sesuai dengan hal-hal yang bersifat logis. Ukuran penilaian dari individu yang dominan pikirannya adalah benar dan salah. Artinya, ia memiliki kecenderungan untuk merespon lingkungan dengan penilaian benar dan salah. Pada orang yang dominan pikirannya, ketika ia melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka ia akan tetap menyalahkan orang tersebut walaupun orang tersebut adalah orang yang disukainya. Karena orang yang dominan pikirannya lebih condong untuk menggunakan hal-hal yang logis. Karena itu dia hanya melihat apakah orang tersebut berbuat salah atau tidak, terlepas dia suka atau tidak suka terhadap orang yang ia salahkan tersebut. Lalu, pada individu yang dominan perasaannya, ia akan berusaha memahami lingkungannya dengan jalan perasaan, bertindak sesuai dengan suasana hati yang sedang ia rasakan. Ukuran penilaian dari individu yang dominan perasaannya berkaitan dengan senang dan tidak senang. Ini merupakan kebalikan dari orang yang dominan pikirannya. Contohnya, ketika seseorang melihat orang lain berbuat salah,
Akan tetapi karena orang tersebut menyukai orang yang berbuat salah tersebut, maka ia bisa membenarkan tindakan yang dilakukan oleh orang itu. Hal tersebut karena ia memiliki perasaan suka terhadap orang yang melakukan kesalahan tersebut. Pada orang yang dominan perasaannya, ia akan tetap bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan salah tersebut, karena beralasan bahwa dia menyukai orang yang melakukan kesalahan tersebut. Berikutnya, individu yang dominan intuisinya. Ia akan berusaha memahami lingkungannya dengan jalan insting. Bertindak sesuai dengan suasana naluri atau batin yang ia rasakan. Contohnya, ada seseorang yang berkendara, ketika ia menemui persimpangan jalan, ia selalu belok kanan. Dan sialnya, ketika ia belok kanan, ia selalu mendapatkan lampu merah secara terus-menerus. Sehingga suatu ketika ia dihadapkan pada persimpangan jalan, ia secara intuisi akan lebih memilih belok kiri daripada belok kanan. Karena ia merasa setiap belok kanan, dia akan selalu mendapatkan lampu merah yang terus-menerus menghampirinya. Sehingga pada waktu itu, ia lebih memutuskan untuk belok kiri. Artinya, ia bertindak secara intuisi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ia alami sebelumnya. Sedangkan individu yang dominan penginderaannya, ia akan berusaha memahami lingkungan dengan jalan apa adanya. Artinya, bertindak dengan tanpa melakukan penilaian apapun terhadap apa yang ia alami. Contohnya, ketika ia berkendara, ia selalu menemui lampu merah pada saat persimpangan jalan. Ia tidak melakukan penilaian apapun dan hanya merasa bahwa memang ya waktunya dia mendapatkan lampu merah. Untuk itu, orang yang dominan penginderaannya, ia akan terkesan lebih cuek. Dalam fungsi psikis dalam diri manusia, intuisi dan penginderaan termasuk ke dalam hal-hal yang sifatnya pendukung. Sedangkan pikiran dan perasaan adalah hal yang utama. Dari hasil fungsi psikis inilah muncul golongan-golongan manusia. Di mana golongan manusia ini akan mewakili karakteristik-karakteristik dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Golongan manusia ini terdiri dari 3 golongan. Pertama, golongan manusia extravert, di mana ini merupakan golongan manusia yang terdiri dari individu extravert. Sedangkan golongan manusia introvert adalah golongan manusia yang terdiri dari individu introvert. Sedangkan yang terakhir adalah ambivert, di mana golongan manusia yang terdiri dari individu-individu ambivert. Pada individu yang bersifat ekstrovert, perhatian utamanya lebih kepada lingkungan sekitar. Ia lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingannya sendiri. Umumnya, ia berhati terbuka, mudah bergaul, ramah, dan punya banyak teman. Sedangkan introvert, perhatian utamanya lebih kepada diri sendiri. Ia lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Umumnya pendiam, egois, suka merenung, dan tidak mudah bergaul. Sedangkan ambivert adalah orang yang berada di antara orang ekstrovert atau orang introvert. Artinya, ia tidak terlalu dominan ekstrovertnya dan juga tidak terlalu dominan introvertnya. Dari golongan manusia inilah yang nantinya akan melahirkan perbedaan antara manusia A dan manusia B. Di mana perbedaan tersebut lebih menitikberatkan pada frame of reference dan field of experience. Frame of reference lebih kepada kerangka acuan nilai yang ia gunakan untuk pedoman dalam kehidupannya. Contohnya mengenai pandangan politik, pandangan agama, pandangan etika, norma, dan adat-adat yang berlaku di lingkungannya misalnya. Sedangkan field of experience lebih kepada pengalaman-pengalaman yang sudah ia lalui pada sebelum-sebelumnya. Ada 2 istilah terkait frame of reference dan field of experience di antara individu A dan individu B. Pertama adalah homofili, di mana individu A dan individu B memiliki derajat yang sama. Sedangkan heterofili, di mana individu A dan individu B memiliki derajat yang berbeda mengenai frame of reference dan field of experience-nya.
Sehingga akibat dari heterofili inilah yang banyak sekali munculkan perbedaan dan kepentingan yang berbeda di antara individu A dan individu B. Untuk itulah perlu yang dinamakan dengan human relation untuk mengurangi heterofili yang terjadi antara individu A dan individu B. Agar human relation ini bisa berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Sedangkan, bagaimana cara mengurangi heterofili dapat Anda lihat pada materi komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Itulah sedikit penjelasan mengenai manusia sebagai pelaku human relation. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.